Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Asti Arsyad Official. Kali ini saya bikin kuah asam ikan bobara dan tumis labu siam. Bikinnya gampang dan simple. Bumbunya cuma tomat, bawang putih, batang bawang, jahe, serai, daun kunyit, cabai rawit yang saya iris-iris. Dan semuanya diiris-iris ya bumbunya. Setelah saya iris-iris, saya masukkan ke dalam panci. Dan selanjutnya saya didihkan. Ini sebenarnya kalau ada belimbing uluh dan kemangi, lengkap sudah dia. Tapi saya tidak punya kedua bumbu itu. Kita pakai saja apa yang ada di rumah ya. Sebelumnya itu ikannya saya sudah marinasi dengan jeruk dan garam. Selanjutnya saya mau masak. Saya didihkan dulu air sama bumbu iris tadi. Setelah mendidih baru saya masukkan ikannya. Sambil menunggu mendidih, saya mau panaskan minyak dan menumis labu siamnya. Bumbunya cuma bawang putih sama cabai merah yang saya iris-iris. Bumbu tumis ya biasa. Nah, ini saya masukkan sayurnya. Dan ini bukan cuma labu siam, masih ada wortelnya sedikit sama buncis, tapi cuma sedikit sekali. Setelah dimasukkan sayurnya, aduk-aduk sebentar, tidak perlu lama ya masaknya. Bumbu tambahannya juga saya cuma pakai masako. Dan ini sudah layu, siap saya sajikan ya. Nah, ini kita sajikan di piring dulu. Nah, ini dia hasil sayur simple saya. Selanjutnya kita beralih ke kuah asamnya. Ini kuah asamnya sudah mendidih. Saya masukkan ikannya. Saya masukkan kepalanya 2 ya, sama ekornya 2. Karena kalau kuah asam begini di rumah saya itu masak langsung dimakan. Kalau dingin itu orang rumah nggak ada yang makan lagi. Saya masukkan garam sama masako. Thank you.
Dan ini saya masukkan jeruk. Ini kalau di Manado namanya lemon ikan atau lemon cuy. Kalau di tempat bunda-bunda namanya apa ya? Komen di bawah ya. Nah ini dia, masukkan jeruknya. Setelah ini kan sudah mendidih, ikannya ini pasti sudah matang. Selanjutnya saya sajikan di piring. Dan ini tidak perlu terlalu lama ya, kalau mendidih matang ikannya langsung diangkat. Ini dia hasilnya, dua menu simpel saya hari ini, kuah asam ikan bebara dan sayur campur labu siam. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman, bunda-bunda yang sudah support channel saya, selalu nonton video-video saya, dan yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kalian kesehatan dan dilancarkan rezeki kalian. Buat teman-teman yang baru gabung, kalau suka dengan video-video saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk meninggalkan jejak supaya saya bisa berkunjung ke channel kalian. Sekian dulu videonya. Tetap sehat ya teman-teman, bunda-bunda. Stay healthy, stay positive, stay happy. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.